Persis Solo di 8 besar dikabarkan akan langsung melawan RAS Cilegon FC. Jadwal pertandingan babak 8 besar Liga 2 2021 belum dirilis PT LIB selaku operator kompetisi. Namun ternyata muncul bocoran bagian jadwal pertandingan babak 8 besar, yang mana di situ Persis Solo tertuliskan akan menjalani 3 pertandingan di babak grup X ini di Stadion Pekansari Cibinong Bogor, dan semuanya digelar malam hari mulai pukul 21.00. Dari bocoran yang ada, Persis Solo akan memulai langkah melawan RAS Cilegon FC, dilanjutkan kontra Sriwijaya FC, dan ditutup melawan Persiba Balikpapan. Di babak 8 besar ini, sayangnya hingga berita ini ditulis PT Liga Indonesia Baru atau LIB selaku operator kompetisi Liga 2 belum merilis jadwal resminya. Begitu juga dengan Persis Solo. Seperti diketahui sebelumnya, Persis Solo jadi salah satu klub Liga 2 yang lolos ke babak 8 besar. Persis juga sukses jadi kapolista grup C di babak penyisian. Di babak 8 besar grup E, Persis akan bersaing dengan Sriwijaya FC, RAS Cilegon FC, dan Persiba Balikpapan. Sedangkan grup Y akan terdiri dari PSMS Medan, Sulut United, Dewa United, dan PSIM Yogyakarta. Sebelumnya, PT LIB mengumumkan bahwa babak 8 besar Liga 2 akan mencoba mengaplikasikan dengan hadirnya penonton. Ternyata supporter yang datang bersifat undangan, jadi belum ada tiket umum untuk supporter nantinya. Oke guys, jadi itu saja sedikit informasi dari kami. Menurut kalian gimana, bisa komen di bawah ini. Dan tentunya yang terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya di channel ini. Sampai jumpa.